الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، para ikhwan dan akhwat, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita cintai dan kita makmurkan. Mudah-mudahan apa yang sedang kita laksanakan ini merupakan bagian dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita sama-sama berharap mudah-mudahan amal yang telah kita laksanakan kiranya diterima oleh Allah, dan yang akan kita laksanakan kiranya kita diberikan kekuatan zahir dan batin agar kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Para jamaah, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini setelah kita melaksanakan salat maghrib sambil menunggu datangnya waktu salat isya, kita manfaatkan waktu kita. Kita manfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mengkaji, membahas, mengilmui dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua, yaitu yang berkaitan dengan dinul Islam yang isinya adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, para ikhwan yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema atau satu pembahasan yang berkaitan dengan masalah sesuatu yang menjadi senjata iblis atau senjata syaitan untuk menjerumuskan manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kepada kehinaan dan juga kebinasaan di dunia ataupun di akhirat. Para ikhwan, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini wajib dan harus bagi kita untuk mengetahuinya ataupun untuk memahaminya. Biasanya dalam strategi perang ataupun strategi perjuangan, sedikit banyak kita harus mengetahui tipu daya muslihat musuh-musuh lawan daripada peperangan tersebut, agar kita tahu tipuan apa yang dia persiapkan, strategi seperti apa yang sudah dia rancang dari awal sampai akhir, sehingga dengan itu nanti strateginya, rancangannya, sistemnya itu bisa kita patahkan, ataupun minimal paling tidak kita bisa menghindarinya, ataupun bahkan kita bisa menghilangkannya agar tidak membahayakan diri kita. Dan semua kita sepakat, ikhwan para jamaah, iblis dan bala tentaranya adalah musuh kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, mengajarkan, memperingatkan agar kita ini jangan sampai menjadikan iblis dan bala tentaranya sebagai rombongan-rombongan kita, teman-teman kita. Jadikan mereka itu sebagai musuh.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan permusuhan antara manusia, anak Adam dengan iblis dan bala tentaranya. Nah, para ikhwan, para jaman rahmati Allah Subhanahu wa taala, iblis, syaitan dan bala tentaranya itu sudah semenjak dahulu menegakkan perjanjian, prinsip, tekad yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ayat 16. Kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, karena engkau telah menjadikan aku tersesat dan memasukkan aku dalam kelompok orang-orang yang tersesat, maka aku, kata iblis, akan betul-betul la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, akan betul-betul memalingkan manusia dari jalanmu yang lurus. Bahasa yang digunakan oleh iblis, la aq'udanna lahum, dalam bahasa Arab asal katanya qa'ada. Qa'ada itu satu makna dengan jalasa, duduk. Artinya syaitan, iblis dan bala tentaranya betul-betul duduk bersama manusia. Namanya orang duduk itu nempel. Tidak ada orang duduk di atas awang-awang. Di atas angin tidak ada. Namanya duduk itu nempel ke tanah, nempel ke lantai, nempel di kursi. Artinya syaitan itu akan senantiasa terus nempel. Iblis dan bala tentaranya. Agar dia itu betul-betul nanti bisa memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah ada satu pintu, satu peluang yang disia-siakan oleh iblis dan bala tentaranya kecuali betul-betul digunakan untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka yang sudah faham dengan sunnah, apalagi yang tidak faham dengan sunnah. Baik mereka yang sudah faham dengan tauhid, ataupun mereka yang jauh daripada nilai tauhid. Tidak akan pernah selamat. Para ikhwan, para jaman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah perjanjian dan itulah tekad iblis dan bala tentaranya. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Di antara senjata yang digunakan oleh syaitan dan bala tentaranya untuk menjadi alat, dan alat itu untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ikhlasatul Lahfan, diulang-ulang lagi oleh ulama-ulama yang hidup sesudah beliau, di antaranya oleh Syekh Ahmad Farid dalam kitab beliau Tazkiyatun Nufus. Alat yang digunakan oleh syaitan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala adalah syubhat wa syahwat. Pertama adalah syubhat dan yang kedua adalah syahwat. Nah, para ikhwan, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam Ikhlasatul Lahfan, beliau menegaskan bahwasanya alat syaitan ini yang berupa syahwat dan syubhat telah banyak memakan korban, baik awamnya, baik alimnya, baik dia yang terpelajar ataupun yang belum dianggap sebagai terpelajar, baik yang dia bersungguh-sungguh dalam agama ataupun orang yang jauh dari agama, lebih-lebih lagi banyak yang memakan korban. Bahkan mungkin para ikhwan, para jamaah, dia dikatakan alim di kalangan manusia, dia dikatakan orang yang berilmu, dia sekolah sampai ke luar negeri, titelnya sampai S3, doktor, profesor, pun banyak yang jatuh dalam perangkap-perangkap ini. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu mengkhawatirkan dua hal ini akan menimpa kaum muslimin. Dan oleh karena itu,
Kalau seandainya orang alim saja bisa jatuh dan bisa terperangkap dalam perangkap-perangkap iblis dan bala tentaranya yang berupa syahwat dan syubhat, apalagi orang-orang awam, apalagi kita, mungkin sangat mudah jatuh ke situ. Kecuali bagi orang yang dirahmati dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ikhwan, para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan sedikit membahas apa itu syubhat dan apa itu syahwat. Apa itu fitnah syubhat dan apa itu fitnah syahwat. Pada intinya, para ikhwan, para jamaah, baik dia berkaitan dengan fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat, hampir sulit dan tidak bisa untuk kita hindari dari satu zaman. Karena fitnah itu telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Muslim meriwayatkan, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah membuka pintu-pintu fitnah, dan itu sunatullah. Baik itu fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat, kedua-duanya terjadi atas takdir Allah. Memang tidak bisa untuk kita hindari. Cuman Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengkhabarkan kepada para sahabat, termasuk juga kepada kita, ketika fitnah itu dibuka oleh Allah, apalagi kita di zaman sekarang, dan antum dan kita semua faham betul itu, bagaimana fitnah itu begitu mengacaukan pikiran, membuat hati kita ini tidak merasa tidak tenang, tidak nyaman. Fitnah syahwatnya, fitnah syubhatnya itu bagaikan hujan sebagaimana yang kita alami sekarang musim hujan. Ya, bertumbuhan fitnah-fitnah itu subur sekali. Apalagi medianya jelas, media sosial. Dan itu paling mudah untuk menyebarkan syubhat. Paling mudah menyebarkan hal-hal fitnah yang berkaitan dengan syahwat. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fitnah syahwat, fitnah syubhat dan fitnah apapun itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang takdirkan. Cuman beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan menegaskan hati manusia ketika dia berhadapan dengan fitnah itu bermacam-macam. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan qalbun qalbaini, hati itu ada dua. Qalbun aswad wa qalbun abyad. Hati yang hitam dan hati yang putih. Ini hati yang hitam dan hati yang putih. Posisi hati kita pada saat bertemu dengan fitnah itu, baik itu syahwat ataupun syubhat, kita harus posisikan hati kita ini dalam satu posisi. Hati kita harus bersih, harus putih. Jangan nanti hati kita ini dalam kondisi hitam. Kalau sudah hatinya hitam berhadapan dengan fitnah syubhat dan syahwat, itu yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sudah bertemu dengan syubhat, bertemu dengan syahwat, sementara hatinya adalah hati yang hitam, la ya'rifu ma'rufan, la yungkiru mungkaran. Dia tidak akan pernah mengetahui kebaikan. Dan dia tidak akan pernah bisa mengingkari sebuah kejelekan. Kenapa? Hatinya sudah hitam. Kalau hati sudah hitam, berawal dia tidak faham kebenaran. Yang kedua, dengan sebab itu, dia tidak akan bisa mengingkari sebuah kemungkaran. Karena dia tidak tahu ini mungkar ataupun tidak. Ini hak ataupun batil. Ini benar ataupun salah. Hatinya hitam. Orang yang menghadapi fitnah, bertemu dengan fitnah. Tapi ada orang yang hatinya putih. Yang kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hatinya penuh dengan cahaya dan fitnah itu tidak dia serap dalam hatinya. Kemudian dia bekali dengan iman, ilmu dan takwa, ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pun diselamatkan oleh Allah. Jadi para ikhwan, para jamaah yang dirahmati Allah, pada intinya fitnah ini telah dibuka oleh Allah.
atas kehendak dan sunnatullah. Apa itu fitnah syubhat dan apa itu fitnah syahwat? Pertama, fitnah syubhat. Para ikhwan, para jamaah, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, fitnah syubhat, sebabnya itu ada dua. Sebab orang jatuh dalam fitnah syubhat. Pertama, kelemahan akal. Dan yang kedua, kurangnya ilmu. Kalau orang sudah lemah akalnya, akalnya sudah lemah, ditambah lagi dengan kurangnya ilmu, jatuhlah dia dalam syubhat-syubhat. Dan biasanya demikian, ahlul bid'ah, ahlul batil, ahlul kesesatan, orang-orang yang jatuh dalam penyimpangan, lihat akalnya. Dia tidak bisa tidak menggunakan akalnya dengan baik. Dan dia tidak bisa berpikir dengan jernih sebagaimana berpikirnya orang-orang yang berakal. Sedikit saja contohnya. Antum bisa bayangkan bagaimana orang gila bisa jadi wali. Akal yang mana yang bisa terima? Akal yang mana yang bisa terima? Orang gila bisa menjadi wali. Adakah dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karakter wali Allah itu harus majnun, harus kelihatannya gila, harus stres, harus tidak waras? Apa dia tidak baca Al-Quran dalam surah Yusuf, dalam surah Yunus tentang karakter wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka itu beriman kepada Allah, mereka itu bertakwa kepada Allah, mereka itu punya karakter takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah sudah sebutkan karakter wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi datanglah mereka-mereka ini, pembela-pembela syubhat, pembela-pembela kesesatan, mengatakan wali Allah itulah orang-orang gila sebagian. Para ikhwan, para jaman rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau seandainya orang gila itu dikatakan wali Allah, maka terbukalah pintu fitnah. Satu fitnah menghasilkan fitnah yang lain. Satu pintu fitnah menghasilkan pintu fitnah yang lain. Sehingga banyaklah orang mendaftarkan diri jadi orang gila. Antum jadi wali gampang, yang penting gila. Ya. Begitu mudah syaratnya jadi seorang wali. Apa itu? Gile. Kalau ada orang mengatakan wali Allah harus hafal Quran, wali Allah itu harus hafal kutubus sittah, wali Allah itu harus hafal hadis-hadis Nabi, perawi-perawinya lengkap segala macam, dan dia ahli fiqih, ahlul hadis, ada tidak kira-kira yang daftar ingin jadi wali Allah? Syaratnya begitu berat. Syaratnya begitu berat. Sekarang, kalau dikatakan orang-orang yang majnun, orang-orang yang gila, bisa saja menjadi wali Allah, maka bermuncullah fitnah-fitnah yang lain. Satu fitnah, satu kekurangan akal, tidak bagusnya dia dalam menggunakan akalnya menimbulkan fitnah yang begitu banyak. Sehingga antum bisa baca dan antum bisa lihat. Muncullah satu orang ngaku wali Allah, tidak pakai baju. Diselidiki, oh ternyata tidak, muncul lagi di sana, muncul lagi di sana. Berbagai macam pemunculan. Kenapa? Karena dia lihat, kalau sudah wali Allah, orang fanatik. Apapun yang dia minta, disiapkan. Fasilitasnya diberikan. Siapa yang tidak mau seperti itu? Maka muncullah orang-orang pemalas, muncullah orang-orang jahil, muncullah orang-orang yang mengharapkan dunia dan keterkenalan. Dia yang ingin dia harapkan, mencari dunia. Itu kesempatan. Membuka pintu-pintu fitnah. Lemah akal. Akal itu lemah. Kita lihat lagi. Berapa banyak fitnah-fitnah itu bermunculan. Dan kita pun juga tidak habis pikir. Pengikutnya pun ada juga. Yang percaya. Ada seseorang mengaku ketika dia umrah, ketika dia haji. Kemudian dia mendekati makamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Rasulullah keluar dari makam mencium lututnya. Hebat betul dia itu. Ya lah. Hebat inyan. Abu Bakar tidak pernah dicium lututnya oleh Rasulullah. Umar tidak pernah dicium lututnya oleh Nabi.
Utsman demikian, Ali demikian, sahabat-sahabat yang lain yang jumlahnya puluhan ribu sahabat tidak pernah. Tiba-tiba dia dicium lututnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan, para jamaah rahmati Allah, adakah pengikutnya? Ada, dan banyak. Kelemahan dalam menggunakan akal, dia tidak bisa menggunakan akalnya. Kenapa? Sudah tertutup dengan kefanatikan. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi, qalbun aswad, hati yang sudah hitam, la ya'rifu ma'rufan, dia tidak bisa mengenal kebaikan dengan kejelekan, yang batil dengan yang hak. Muncul lagi yang lain, berbagai macam hal. Kalau kita hitung dari satu sampai sekian, bahkan mungkin kita akan punya kamus sendiri. Khurafat, takhayul, kebohongan, kedustaan. Dari awal sampai akhir, jumlahnya mungkin sudah ratusan ataupun bahkan ribuan. Ada yang ngaku ada orang datang ke rumahnya membawa tongkat. Tongkat itu dikatakan tongkat Nabi. Ya, sahabat tidak pernah diwasiatkan menjadi pemegang tongkat Nabi. Ada orang datang ke rumahnya membawa tongkat Nabi katanya. Diwasiatkan kepadanya seorang. Hebat betul. Muncullah lagi bahwasanya dia mempunyai surga sendiri. Dan dia boleh memasukkan ke dalam surga siapa saja yang dia inginkan. Orang ini punya surga seorang. Para ikhwan, para jamaah, kenapa khurafat dan tahayul itu berbunculan yang tidak bisa dicerna dengan akal kita, tapi ada pengikutnya dan dihidupkan dalam rangka untuk melariskan ajaran. Semakin dusta, semakin bohong, semakin bula bahasa kita, semakin laku. Dan makanya kita lihat hampir setiap toriqoh-toriqohnya mereka, berbagai macam khurafat yang berbunculan. Tujuannya adalah untuk melariskan. Akhirnya apa? Dunia, popularitas, kehidupan keuntungan, dan seterusnya. Dan itu yang terjadi. Dan benar apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim. Ya, fitnah syubhat itu disebabkan yang pertama kelemahan dalam berakal. Kita gunakan akal kita sebaik mungkin. Dan akal itu dikuatkan. Bagaimana menguatkan akal? Dengan ilmu. Menguatkan akal itu dengan ilmu. Belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi SAW. Dikaji, dibahas, diilmui. Sesuai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan pemahaman para salaf. Makin dia belajar ilmu agama, makin dia berakal. Makin dia jauh dari pembelajaran ilmu agama, maka semakin kurang akalnya, semakin lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya ilmu. Itu sebab munculnya fitnah syubhat menyerang seseorang. Kurangnya ilmu, tidak belajar. Yang dia pelajari apa? Yang dia pelajari apa yang ada dari gurunya itu. Dia tidak mau mendengarkan kalamullah. Tidak mau mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan gurunya memberikan pesan. Jangan belajar kepada sana. Jangan dengarkan kajian mereka. Itu aliran sesat. Itu Wahabi, itu Salafi, segala macam. Dan seterusnya. Akhirnya dia fanatik dengan gurunya. Tidak mau belajar. Hatta ketika ada seorang alim di kalangan mereka, katakanlah tokoh, ditanya oleh jamaahnya, Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Habib, Syekh, apa dalilnya tentang apa yang Anda ajarkan? Apa katanya? Kau jangan tanya-tanya dalil. Dengarkan ya betul-betul. Itu tidak beradab, tahu tidak? Jamaah tanya dalil kepada guru, dikatakan tidak punya adab. Tertutuplah kecerdasan ingin dibuka itu. Jamaah itu ingin cerdas. Jamaah itu ingin tahu juga. Jamaah itu ingin faham juga. Dasarnya apa? Tapi kalau sudah dikatakan seperti itu, tertutuplah kesempatan jamaah untuk cerdas. Akhirnya jamaahnya sampai kiamat bodoh terus. Kenapa? Ditanya dalil dimarahi. Tidak boleh tanya dalil. Su'ul adab. Jelek adab tuh. Para ikhwan, para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala.
Lihat, kalau sudah seperti itu yang terjadi, maka terbataslah bagaimana kaum muslimin akan bisa mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurangnya ilmu itu akan menyebabkan syubhat itu begitu tajam menancap dalam hati seseorang. Para ikhwan, para jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Dr. Farid Ahmad, Ahmad Farid, beliau mengatakan dalam kitab Tazkiyatun Nufus, bahaya yang ditimbulkan oleh syubhat itu dua. Pertama adalah fasadul ilmi wal i'tiqad. Rusaknya ilmu seseorang dan rusaknya juga keyakinan seseorang. Kalau syubhat sudah menancap dalam hati seseorang, maka yang terjadi fasadul ilmi, rusaknya ilmu. Ilmunya bukan lagi dari Al-Quran dan Sunnah. Ilmunya dari mana? Dari mimpi. Ya, bukan lagi Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, tapi dari mimpi. Pokoknya kalau sudah gurunya mimpi, kemudian dikhabarkan mimpi itu, dikisahkan, apalagi tentang surga, neraka, kebaikan, kesolehan, keutamaan, sudah. Pokoknya apa yang diajarkan oleh guru saya, itulah yang paling benar. Saya tidak perlu banyak tanya. Ya, saya tidak perlu banyak tanya. Rusak ilmunya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan ilmu, kalau sudah itu diambil bukan dari dasarnya al-haq dan kebenaran. Karena ilmu itu, kata ulama, tarifnya adalah ma'rifatul haqqi bidalilihi. Mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Itu namanya ilmu namanya. Mengetahui kebenaran dengan dalil. Dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada dalam Al-Quran, kalau ada dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi diterangkan, dijelaskan oleh para ulama-ulama salaf, tegas kita, faham kita, dan yakin betul. Itulah ilmu, ma'rifatul haq bidalilihi. Kalau syubhat itu sudah menancap dalam hati seseorang, rusaklah ilmunya. Yang kedua, rusaklah i'tiqadnya. Akidahnya akan rusak. Tadi itu sudah kita sebutkan. Ya. Tadi sudah kita sebutkan. Contoh-contohnya rusak. Banyak itu. Itu hanya 1, 2, 3, 4 yang kita sebutkan. Contoh-contoh rusaknya akidah. Contoh-contoh rusaknya akidah. Belum lagi yang lain. Bertebaran. Ya. Apalagi antum insyaallah lebih tahu dan lebih sering melihat keanehan-keanehan di media sosial. Ya, bermunculan orang-orang ngaku ini segala macam. Dan antum lebih aktif di situ insyaallah mungkin. Nah. I'tiqad itu rusak, habis sudah. Keyakinannya hancur disebabkan karena syubhat itu. Karena berawal tidak berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dari ilmu yang benar, maka rusaklah akidah mereka. Kemudian ikhwan para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, syubhat. Yang kedua adalah syahwat. Kita ringkas saja. Takut nanti kepanjangan, kelamaan, waktunya tidak cukup. Ya, nanti lagi isya deh. 9 menit lagi, 10 menit lagi. Ya. Kan? Yang kedua adalah syahwat. Fitnah syubhat. Sudah kita ketahui, jadi syubhat secara umum, kebid'ahan, kekafiran, kemunafikan, kesesatan, penyimpangan, itulah syubhat. Dan syubhat itu nanti akan bisa membalik keadaan. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Dan itu yang dijelaskan dan ditegaskan oleh Syekh Dr. Ahmad Farid. Hasil daripada syubhat itu yang terjadi, keterbalikan memandang sesuatu. Dia tidak faham tentang sesuatu dan dia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian terbaliklah pandangannya, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Kita lihat, yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah. Apalagi sekarang. Ya, karena mereka tidak tinggal diam.
mereka dikritisi segala macam, akidahnya, penyimpangannya, mereka pun cari celah. Apa itu salah satunya? Itu orang-orang Wahabi melakukan kebidahan. Yang mana? Tauhid dibagi jadi tiga, diributkan oleh mereka. Ya, diributkan oleh mereka. Sekarang permasalahan itu muncul, diributkan oleh mereka kapan? Sekarang aja. Di zaman Al-Imam Ibnu Taimiyah enggak ada ribut-ributnya. Di zaman Al-Imam Ibnu Qayyim murid daripada beliau enggak ada juga. Enggak ada satupun ulama yang mengoreksi, membantah pembagian tauhid menjadi tiga. Di zaman Al-Imam Ibnu Taimiyah, padahal banyak ulama-ulama waktu itu yang lebih pintar dibandingkan dengan mereka sekarang. Enggak ada. Aman-aman saja. Karena memang itu diakui oleh para ulama yang menjadi sahabat beliau ataupun yang jadi musuh beliau. Nah, sekarang baru muncul. Ya, kenapa? Karena mereka sudah merasa kepanasan sehingga dicarilah celah tersebut. Ya. Dan kalau seadanya dilihat, dibahas, dikaji, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan bahwasannya pembagian itu adalah pembagian yang menyimpang, bahkan hak dan diakui oleh para ulama bahkan sebelum beliau Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Isyarat-isyarat untuk itu memudahkan memahami masalah tauhid itu sudah ada. Yang jelas para ikhwan para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun kesempatannya mereka akan gunakan nanti untuk dijadikan sebagai senjata membantah dan menolak dakwah hak, dakwah sunnah, dakwah kepada tauhid. Nah, yang kedua adalah syahwat. Syahwat ini adalah kecenderungan hati kepada sesuatu yang berkaitan dengan hawa nafsu dan keinginan yang ada dalam dadanya. Itu syahwat. Jadi syubhat ini berkaitan dengan masalah agama seseorang. Kalau syahwat ini berkaitan dengan masalah jiwanya, hatinya, keinginannya, dalam jiwanya. Walaupun kedua-duanya itu punya hubungan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam Ikhlasatul Lahfan, beliau mengatakan, kalau ada orang kena syubhat, terus dicampur lagi dengan ada keinginan syahwat di situ, makin parah. Dan itu racun yang paling membahayakan seseorang. Karena ada orang mungkin hanya kena syubhat, tapi syahwatnya tidak ada. Artinya fitnah syahwatnya tidak ada dia. Dia hanya kena syubhat saja. Bahaya itu. Tapi tidak lebih bahaya dibandingkan dengan orang yang sudah kena syubhat, kena juga fitnah syahwat. Adakah? Ya ada. Orang yang menjadikan agama sebagai tameng, kemudian dia jadikan sebuah kesesatan, penyimpangan itu sebagai tameng dia, dianggap itu sesuatu yang benar dan sesuatu yang hak, diajarkan kepada manusia dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia. Syubhatnya ada di situ, syahwatnya juga ada di situ. Jadi sudah semakin double perusaknya dan fitnahnya di hatinya. Dan ini paling berbahaya para ikhwan, para jamaah. Jadi syubhat dan syahwat. Nah, syahwat ini berkaitan dengan masalah keinginan hati. Dan semua kita punya syahwat. Siapapun. Dan memang begitulah bawaan manusia. Kita cenderung dengan pasangan. Kita cenderung dengan harta. Kita cinta dengan popularitas, kita suka kalau dipuji, kalau kita dapat duit senang, dan segala macam hal. Ya, dan itu fitrah bawaan manusia. Fitrah bawaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari bahwasanya manusia itu ketika punya syahwat, keinginan dan yang seterusnya, kemudian dianggap itu sesuatu yang rendah. Tidak. Tapi syahwat itu sebuah bagian dari hidup manusia yang tidak bisa dipisahkan. Cuman yang jadi masalah adalah jadikan syahwat itu sesuatu yang dibawa oleh nilai takwa,
diiringi dia, karena dia seperti orang buta yang harus dibawa dengan nilai takwa, sehingga dengan nilai takwa itu nanti akan berbuah kebaikan. Kalau dia cinta dengan pasangan lawan jenis, dasarnya adalah takwa. Kalau dasarnya takwa, selamat dia. Kalau dia cinta dengan harta, maka dasarnya takwa, keimanan. Kalau dasarnya takwa, selamat dia. Kalau dia cinta dengan anaknya, dengan istri, Dr. Ahmad Farid, beliau mengatakan, kerusakan yang akan timbul disebabkan karena fitnah syahwat adalah fasadul qasdi wal iradah. Akan rusaklah niatnya, akan rusaklah maksud keinginan hatinya, dan akan rusaklah tujuan apa yang ingin dia capai. Para ikhwan, para jamaah, seorang da'i, seorang ustad, kalau rusak niatnya, ya, rusak niatnya, sudah, rusak, sudah. Kalau syahwatnya lebih besar, syahwatnya lebih besar, maka rusak sudah niatnya. Jadi dia ceramah, dia mengajarkan Islam, dalam mengajarkan din, tapi yang dia cari adalah harta, yang dia cari adalah uang, yang dia harapkan adalah popularitas, yang dia harapkan adalah pujian dan sanjungan manusia. Kenapa? Syahwatnya dikedepankan, dan itu bisa merusak, dan itu sesuatu yang bahaya. Para ikhwan, para jamaah, sudah masuk waktu isya. Jadi gimana? Azan, sholat, begitu. Habis sholat, lanjutkan lagi. Begitu biasanya. Ya. Para ikhwan, para jamaah, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan sholat isya terlebih dahulu. InsyaAllah, pada isya kita lanjutkan kembali. InsyaAllah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Sawzukubakum. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى الذي هاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر
Wallahu la yahdil qawmal zalimin. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum
Terus. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita lanjutkan atau kita tambahkan sedikit insyaAllah untuk melengkapi dari apa yang sudah kita bahas yang berkaitan dengan masalah fitnah syahwat dan juga syubhat. Secara umum atau secara ringkas kita sudah mengetahui apa yang dimaksudkan dengan fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat. Kemudian para ikhwan, para jamaah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, beliau mengkhawatirkan kepada para sahabat, termasuk juga mengkhawatirkan kepada kita semua terhadap dua fitnah tersebut, yaitu syubhat dan juga syahwat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma akhsha 'alaikum syahwatul ghayy." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang aku sangat khawatirkan menimpa kepada kalian adalah yaitu syahwat yang diperturutkan. Syahwat yang diperturutkan. Fi butunikum. Syahwat yang berkaitan dengan syahwat perut. Wa furujikum. Dan syahwat yang berkaitan dengan kemaluan. Khawatir terjangkiti fitnah syahwat. Syahwat yang berkaitan dengan perut. Dan syahwat yang berkaitan dengan kemaluan. Karena dua hal ini, baik itu perut ataupun kemaluan, ini paling sering membawa seseorang kepada jatuhnya kehormatan dan kedudukan dia sebagai seorang muslim yang taat. Karena perut, orang itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Semua cara ditabrak, yang penting dapat keuntungan. Mau halal, mau haram, mau riba, mau zalim, penipuan segala macam, tidak jadi masalah. Yang penting saya untung, yang penting saya kaya. Bahkan yang terjadi kadang-kadang, kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Untuk mendapatkan masalah urusan perut. Bahkan tidak sedikit sampai tertumpah darah. Gara-gara tanah sebidang, gara-gara beras karung, kelahi. Ya, itu kan urusan perut tuh. Gara-gara uang 1 juta, 2 juta bertengkar. Sampai menumpahkan darah. Membunuh seseorang. Urusan perut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa furujikum, dan juga kehormatan-kehormatan kalian. Itu juga dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kemaluan, syahwat. Kepada lawan jenis tentunya nih. Kalau sudah berkaitan dengan kemaluan, itu berkaitan dengan lawan jenis. Laki-laki kepada perempuan, ataupun perempuan kepada laki-laki. Itu fitnahnya sangat dahsyat. Apalagi kita di zaman sekarang. Jangankan yang belum menikah. Yang sudah menikah pun. Sering kena fitnah-fitnah syahwat ini. Karena fitnah syahwat itu tidak hanya menimpa yang masih belum nikah. Bujang ataupun nakdare bahasa kita.
ya, yang sudah punya istri, yang sudah punya suami, berapa banyak yang kena fitnah ini. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat berbahaya. Setelah beliau menyebutkan fitnah yang berkaitan dengan syahwat, yang kedua kata Rasulullah, wa muddillatil fitan, dan fitnah-fitnah yang menyesatkan kalian. Fitnah syahwat yang menghancurkan kalian, fitnah syubhat yang menyesatkan kalian, itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi pada ikhwan, pada jamaah yang dirahmati Allah. Itu terjadi. Terjadi di zaman dahulu ketika beliau sudah mengkhawatirkan kepada para sahabat, apalagi kita di akhir zaman seperti sekarang ini. Ya. Kalau seandainya tidak betul-betul dengan ilmu, dengan iman, dengan takwa, dengan kesungguhan, pertolongan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sulit kita untuk menghadapi fitnah-fitnah ini, syahwat dan syubhat. Dan fitnah dua hal ini menimpa manusia di zaman dahulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang sebuah kaum di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tidak lain tidak bukan, mereka orang-orang kafirun yang memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Allah ceritakan dalam surah At-Taubah ayat 69. Dalam surah At-Taubah ayat 69. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, kaum-kaum yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, apa yang kalian lakukan sekarang itu pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang mendahului kalian dari orang-orang yang durhaka. Kebiasaannya ada dua. Kebiasaannya itu ada dua. Pertama, mereka menikmati apa yang mereka miliki. Mereka itu menikmati apa yang mereka punya. Apa yang dimaksudkan? Syahwat. Dan mereka suka membincangkan sesuatu-sesuatu yang batil, yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Syubhat. Itu kebiasaan mereka. Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ayat ini menegaskan bagaimana kebiasaan orang-orang di zaman dahulu sering kena dua fitnah ini. Fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat untuk kaum-kaum terdahulu. Nah, para ikhwan, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada intinya fitnah syahwat dan syubhat sudah kita jelaskan tadi, dia adalah sesuatu yang sangat membahayakan bagi kita dan harus kita hadapi dengan petunjuk yang ada dari Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan fitnah syubhat itu berbentuk kekafiran, berbentuk kekufuran, termasuk berbentuk kebidahan. Bukankah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya sering kita dengar, sataftariqu ummati 73 firqah, umatku itu berpecah belah menjadi 73, kulluhum finnar illa alwahidah, semuanya diancam dengan neraka kecuali hanya satu saja. Apa kata ulama? Kita bisa bayangkan kelompok firqah itu ada 73, semuanya di neraka. Artinya diancam dengan neraka. Hanya satu yang selamat. Yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti 72 sisanya. 72 itu pokoknya, itu induknya, belum lagi anak-anaknya. Karena dari satu firqah ini menghasilkan firqah yang lain, kelompok yang lain, tarekat yang lain, berbagai macam. Anaknya itu berkembang. Dan begitulah kata ulama, kita bisa bayangkan bagaimana syubhat itu begitu banyak yang dijadikan oleh syaitan. Karena yang 72 itu, di situ ada syubhat. Di situ ada syubhatnya, di situ ada fitnahnya, di situ ada ajaran-ajaran yang menyimpangnya, yang membawanya, yang menghidupkannya. Iblis dan bala tentaranya dihidupkan. Kemudian berkembang lagi dari 72, berkembang kepada yang lain.
sekian banyak tipuan-tipuan syaitan. Para ikhwan, para jaman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berbentuk kekufuran, berbentuk kebid'ahan, berbentuk kemunafikan, berbentuk mengikuti hawa nafsu, dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk fitnah syubhat. Kalau dia fitnah syahwat, seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Ali Imran, ayat 14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan kalimat Zuyna lilnasi hubus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril munqantara tadi minal zahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'am wal harath. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan dalam pandangan manusia itu keindahan, ketertarikan. Nah, di situ Allah sebutkan tuh fitnah-fitnah syahwat. Pertama, minan nisa, ketertarikan kepada perempuan. Kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan, kepada laki-laki. Kalau dia laki-laki, kepada perempuan. Karena laki-laki bisa jadi fitnah untuk perempuan, yang perempuan pun juga bisa menjadi fitnah untuk laki-laki. Sebelum Allah sebutkan fitnah yang lain, kan setelahnya di situ ada anak, di situ ada kendaraan, di situ ada kebun, di situ ada harta, emas, intan, permata, segala macam hal yang lain. Sebelum Allah sebutkan itu, Allah sebutkan dulu an-nisa, perempuan. Karena memang bagi laki-laki, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu min ba'di fitnatun adarru ala rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih sangat membahayakan bagi setiap laki-laki, kecuali perempuan. Kecuali perempuan. Ini fitnah besar. Dan kalau kita sudah tahu begitulah fitnahnya bagi laki-laki, yaitu berbentuk makhluk berambut panjang, perempuan namanya, maka memang harus berhati-hati. Ya. Dan fitnah ini tadi sudah kita sebutkan, tidak hanya menyerang tadi yang masih belum menikah, yang sudah menikah pun tidak merasa aman daripada fitnah ini. Dan kenyataannya di zaman sekarang kebanyakan, kadang-kadang kita lihat, mengkhawatirkan diri kita, mengkhawatirkan juga untuk orang-orang yang ada di dekat kita, keluarga kita termasuk. Ya. Oleh karena itu, para ikhwan, para jamaah rahmati Allah, berkaitan dengan hubungan, muamalah, komunikasi antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam itu diatur semaksimal mungkin agar terselamat daripada fitnah ini. Nah, bagi pemuda yang sudah mampu menikah, segeralah menikah kalau dia sudah punya kemampuan. Supaya apa? Supaya itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Sekarang tidak mampu, masih belum. Ya, mampu yang batin sih mampu. Dan siapapun punya kemampuan itu. Tapi satu, modal tidak ada. Tidak punya modal. Masih belum kuat di situnya. Bagaimana? Ya Rasulullah mengajarkan, alaikum bisiyam. Wajib bagi engkau untuk berpuasa. Ya, lebih banyak melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama puasa. Karena puasa itu jadi wija untukmu. Jadi sebagai benteng dan sebagai penghalang dari hal-hal dari syahwat yang tidak terkendali. Apalagi kalau seandainya syahwatnya syahwat tinggi. Maksudnya tegangannya tegangan tinggi, lebih tinggi dari tiang listrik. Nah, itu harus lebih bersungguh-sungguh. Ujian cobaannya. Jangan coba-coba dekati pintu-pintu yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak halal. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan lawan jenis. Karena itu akan lebih banyak membahayakan. Dan para ulama itu berhati-hati sekali. Bahkan disebutkan oleh seorang tabi'in, Sa'id bin Musayyib. Umurnya sudah 85 tahun. Orangnya buta.
pandangannya tidak begitu jelas, ya, dia mengatakan tidak ada makhluk yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan kecuali perempuan. Berapa umurnya? 80 lebih. Buta lagi, tidak bisa melihat. Kabur penglihatannya. Tapi khawatirnya luar biasa. Tapi kita begitu santai. Ya, kita lihat di media sosial, terlewat di Facebook, terlewat di YouTube, terlewat di video-video segala macam, ya kita anggap biasa saja. Kalau sudah kita anggap itu sesuatu yang biasa dan tidak berbekas di hati kita, itu yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Farid, menunjukkan bahwasannya hati kita punya masalah karena dia terlukai tapi dia tidak merasa. Karena maksiat itu kan sebuah toresan, goresan luka yang seharusnya dia menjerit hatinya, tapi sempat dia tergores hatinya, dia tidak menjerit. Kalau sudah hendak kesakitan dari maksiatnya, dari dosa yang dia lakukan, itu dikhawatirkan hatinya sakit. Kalaupun benar-benar tidak dia merasakan, dikhawatirkan hatinya mati. Sebagaimana jasad tanpa ruh digores, dipotong, anggota tubuhnya tidak akan pernah bisa merasa. Kenapa? Sudah mati. Tidak ada lagi rasa yang dia rasakan pada tubuhnya yang tergores. Nah, para ikhwan, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fitnah perempuan. Begitu juga perempuan kepada laki-laki. Jadi saling menjaga. Yang laki-laki tundukkan pandangan, yang perempuan jangan mengubar aurat. Jangan mengubar aurat. Walaupun kedua-duanya diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan yaghuddu min absarihim. Menundukkan pandangan itu bukan maksudnya kalau kita berjalan nunduk tolen, yang kita lihat hanya jempol kaki. Tidak lalu melihat ke depan. Bisa enggak kira-kira kita ngamalkan begitu? Jadi kalau kita jalan yang kita lihat hanya bikuk kita. Hah? Bisa enggak? Enggak bisa. Makanya kata Allah, yaghuddu min absarihim. Ghaddu itu artinya adalah menahan. Ghaddu itu artinya adalah mengimbangi min absarihim, sebagian dari pandangan mereka. Jadi bukan semua pandangan, tapi sebagian pandangan. Sebagian pandangan adalah pandangan-pandangan yang bisa menimbulkan sesuatu yang berkaitan dengan syahwat, plus sesuatu itu tidak halal untuk kita. Yahuddu min absarihim. Nah, yang perempuan pun juga diperintahkan harus menjaga diri dan jangan sampai mengumbar auratnya. Jadi harus ada kerjasama. Laki-laki berusaha menundukkan pandangannya, menjaga pandangannya. Yang perempuan berusaha untuk menjaga auratnya. Karena ada sebagian perempuan mengatakan, ya salah dialah, salah laki-laki itulah. Aku kan berpakaian biasa-biasa aja, kenapa dia jadi tertarik? Dia tidak tahu laki-laki itu seperti kucing. Kucing yang melihat ikan. Walaupun ikan itu ikan buntuk bahasa kita, tetap aja dia tertarik. Apalagi ikan segar. Dan itu fitrah. Fitrahnya seorang laki-laki kepada perempuan. Kalau dia tidak punya ketertarikan, itu bukan laki-laki, tiang listrik. Tidak punya ketertarikan kepada siapapun yang lewat. Jadi harus ada kerjasama kebaikan. Berusaha semaksimal mungkin. Baik laki-laki ataupun perempuan. Para ikhwan, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ingin persingkat pembahasan akhir dari apa yang sedang kita kaji adalah syifaun, penyembuh, obat dari dua hal tersebut, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Para ikhwan, para jamaah, apa obatnya? Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, beliau menegaskan dalam Ikhlasatul Lahfan, obat terhadap dua fitnah ini, dua penyakit ini, tidak lain tidak bukan adalah Al-Quranul Karim. Itu obatnya. Tidak
bukan yang lain. Obatnya adalah Al-Qur'anul Karim, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah obatnya. Karena Al-Qur'an itu obat, syifaun lima fis sudur. Al-Qur'an itu penyembuh apa-apa yang ada di hati. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Jangan mengambil obat yang lain, jangan mengambil cara yang lain, jangan mengambil jalan yang lain. Umpamanya jalan ilmu kalam, jalan ilmu filsafat. Jangan sampai memperbaiki syubhat, menghilangkan fitnah-fitnah syubhat dengan ilmu kalam, dengan ilmu filsafat. Itu bukan jalannya. Justru kalau semakin didalami ilmu filsafat dan ilmu kalam, bukan malah mengobati syubhat, nambah syubhat, makin pusing kepala kita. Tidak terjawab. Ya, tidak akan pernah terjawab. Siapa yang bisa membuktikan bahwasanya syubhat itu bisa disembuhkan dengan ilmu kalam, ilmu filsafat? Tidak ada yang bisa membuktikan. Kecuali Al-Quranul Karim, satu-satunya syifa, penyembuh untuk segala macam syubhat. Ada jawabannya semua dalam Al-Quran. Contoh para ikhwan, para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang sering diangkat di permukaan kasus atau masalah firman Allah. Dan salah satu di antara sifat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu ala al-Arshistawa. Allah itu bersemayam di atas arash. Allah bersemayam di atas arash. Ataupun ayat yang lain, yas'udu ilaihi kalimut tayyib wa amal salih. Naik kepada Allah kalam yang baik dan amal yang saleh. Naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan ayat-ayat mutasyabihat. Mungkin dan bahkan bermunculanlah ahlul kalam, ahlul filsafat dalam sebuah akidah membahas ayat ini, diotak-atik oleh mereka. Maksud Allah bersemayam itu adalah menguasai, maksudnya adalah merajai dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka takut kalau Allah dikatakan bersemayam di atas arasy, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena itu mereka mengatakan tidak boleh Allah itu dikatakan bersemayam di atas arasy, di atas langit, di atas makhluknya. Siapa yang mengatakan demikian? Wahabi. Jadi kalau kita antum baca firman Allah, Ar-Rahman wa alar ashistawa, Allah bersemayam di atas arsy. Wahabi antum. Ini yang firmankan Allah. Apa Allah Wahabi? Kita kan hanya mengikuti dalil apa yang datang dari Al-Quran. Lalu bagaimana kita memahami ayat itu? Bukan dengan ilmu filsafat, bukan juga dengan ilmu kalam. Allah firmankan dalam Al-Quran, metode memahaminya diajarkan juga oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Itu metode yang diajarkan oleh Allah. Imani ayat itu, yakini ayat itu dengan seyakin-yakinnya. Tanamkan dalam hati, tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi Allah itu mendengar, Allah itu melihat. Selesai urusannya. Makanya pelajaran akidah, masalah akidah di kalangan sahabat selesai. Kenapa? Karena metode mereka jelas. Metodenya Al-Quran. Imani ayat yang berkaitan dengan sifat, kaidahnya jelas. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Makanya pertentangan di kalangan sahabat tidak ada. Perdebatan di kalangan sahabat tidak ada. Masalah Allah bersemayam di atas arasy. Kapan pertentangan itu muncul? Di akhir zaman nih. Di zaman-zaman kita sekarang. Karena sudah ilmu kalam diangkat-angkat. Ya. Dia tidak percaya Allah itu bersemayam di atas arasy. Apalagi kalau Allah itu turun di sepertiga malam terakhir. Hadisnya jelas. Nah itu lebih garang lagi dia. Jangan katakan Allah itu turun dari langit di sepertiga malam. Kalau Allah turun nanti langit gosong lah kalau gitu.
Dia tidak percaya Allah itu turun. Imani ayat itu ataupun dalil itu sudah. Caranya, bentuknya, Allahu'alam, kita tidak tahu. Ya, selesai urusannya. Dan bereslah masalah akidah. Jadi mereka tidak percaya. Kenapa? Tidak masuk dalam akal mereka. Tidak masuk dalam logika mereka. Allah bersemayam di atas arasy dan Allah turun di sepertiga malam. Tapi anehnya, kalau ada orang ngaku sholat di atas daun pisang, dia percaya. Ya, kalau ada orang ngaku di Surabaya itu ada sebuah terowongan tembus ke Mekah, percaya dia. Kalau ada orang ngaku bisa ngilang sholat Jumat di Mekah, padahal dia di sini, nanti dia balik lagi jam 1, percaya dia. Yang seperti itu dia percaya. Apa yang Allah firmankan dia tidak percaya. Apa yang jadi khurafat dan tahayul, dia percayai itu. Subhanallah. Ya. Para ikhwan, para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tuh? Pasukan kita diamankan. Dikurung kalau bisa. Karena saingan dengan ana. Ya. Anda teriak, dia lebih teriak lagi. Dia ramai. Ada seorang. InsyaAllah. Jadi para ikhwan, para jaman, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, obatnya adalah Al-Quran. Bukan ilmu kalam, ilmu filsafat. Justru akan membuat masalah itu lebih besar. Ada seorang ahli filsafat di zaman dahulu yang dikenal dengan nama Fakhrur Razi. Dia ini dikenal dengan namanya yang sangat luar biasa. Seorang alim dan kealimannya dalam ilmu kalam dan filsafat itu diakui oleh semua kalangan. Ya, oleh gurunya, oleh murid-muridnya. Tapi apa perkataan beliau? Beliau mengatakan, akhir daripada pencarian akal adalah kebuntuan. Akhir dari pencarian akal ini berjalan, akal itu dibawa, diakalkan semua begini, begini, begini. Buntu. Kebuntuan yang akan didapatkan. Buntu artinya tidak mendapatkan jawaban. Tidak menghasilkan keyakinan yang kuat. Kebuntuan yang ada. Kalau sudah buntu, jawabannya tidak ada. Lalu apa yang akan diperoleh? Dan kebanyakan, kata beliau, orang-orang yang cerdas, yang dikatakan orang-orang yang cerdas itu, yang pintar-pintar itu, yang menggunakan akalnya adalah tersesat. Itu dinukil oleh Imam Ibn Qayyim dalam Ikhlasatul Lafan, perkataan beliau. Ya, kebanyakan orang-orang yang dianggap pintar, yang menggunakan akalnya tersesat. Pencarian akal akhirnya dungu. Kehebatan orang-orang yang dikatakan pintar menggunakan akalnya tersesat. Kemudian beliau mengatakan di akhir kalamnya. Apa? Kesia-siaan. Sesuatu yang percuma dan lewat begitu saja. Umur yang dihabiskan tidak memperoleh kepuasan dan jawaban dari sebuah pencarian. Yang hanya dikumpulkan adalah gosip-gosip. Perkataan fulan, perkataan fulan. Perkataan Aristoteles, perkataan Plato, perkataan Al-Farabi, perkataan-perkataan ahlul kalam yang lainnya. Bahkan sebagian orang-orang munafikun, orang-orang kafirun yang diambil perkataannya. Tidak mendapatkan jawaban karena hanya mengumpulkan gosip perkataan-perkataan fulan dan fulan. Sehingga buntu mereka. Ya. Karena mereka berlepas daripada kalamnya Allah dan kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya, penyembuhnya untuk syubhat, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, obatnya adalah ilmu. Kalau untuk syahwat, maka obatnya adalah sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebarkan kebenaran untuk menghancurkan syubhat.
sebarkan kesabaran untuk menghancurkan syahwat yang tidak terkendali. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jawaban itu sudah kita dapatkan dalam ayat tersebut yang ringkas dan padat. Surah apa namanya? Al-Asri. Ya, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayatnya ringkas tapi padat. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatuhum." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surah kecuali surah ini untuk sebagai hujjah, untuk sebagai bukti pentingnya ilmu, pentingnya amal, pentingnya dakwah, pentingnya menyebarkan kebenaran, pentingnya menyebarkan kesabaran, cukup sudah ini sebagai modal kita untuk menjalani hidup dan kehidupan untuk masalah pentingnya tersebut. Sangat-sangat besar. Dengan menyebarkan kebenaran, ilmu diajarkan, disebarkan, kemudian diterangkan mana yang hak dan mana yang batil, kemudian sabar itu sebagai penekan untuk syahwat yang tidak terkendali. Nah, para ikhwan, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekira demikian untuk ringkasannya saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat dan ringkasan ini ada faedahnya yang bisa kita ambil di situ, dan juga kiranya dapat menambah sedikit wawasan ilmu kepada saya dan kepada kita semua. Para ikhwan, para akhwat, para jamaah sekalian, kalau seandainya ada sisa waktu atau sesi yang kedua, mungkin kalau ada pertanyaan ataupun sesuatu yang akan dikaji ulang, mungkin kita berikan kesempatan sedikit, ya, kalaupun ada yang ditanyakan. Yang penting tidak terlalu banyak, sedikit dan mudah pertanyaannya. Jangan yang payah-payah. Karena yang payah pun tidak bisa dijawab, percuma. Baik, silakan. Tidak ada. Oh ya, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Minum kerek. Hah? Ya, singkat padat. Singkat padat masalah minum kerek. Masya Allah, barakallahu fik, jazakallahu khair. Para ikhwan, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat sahih Imam Muslim meriwayatkan dan yang lainnya, sahabat Abdullah bin Umar kalau tidak salah, beliau memberikan nasihat kepada sahabat dengan kalimat ketika dalam sebuah hidangan, ya gulam, kul bi yaminik. Wahai gulam, kalau bahasa kita, nong, makanlah dengan tangan yang kanan. Makanlah dari apa-apa yang dekat denganmu. Dan ucapkanlah bismillah ketika makan. Hadis ini dijadikan dalil oleh ulama. Sebagian mengatakan wajibnya seseorang makan dengan tangan yang kanan. Termasuk juga minum. Makan dan minum. Walaupun dalam hadis ini tidak disebutkan minum. Tapi makan itu mewakili juga untuk minum. Karena makan dan minum ini ya sesuatu yang biasa kita lakukan. Biasa kita kerjakan setiap hari.
maka hendaklah dia makan dengan tangan yang kanan dan begitu juga dia minum. Dan semua ulama sepakat, ya, bahwasanya makan dengan tangan yang kanan adalah adab Islam. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar min Hajjil Qasidin, beliau membahas satu bab yang berkaitan dengan masalah bab dalam makan dan bab dalam minum. Bab makan, adab makan dan juga adab minum. Maka salah satu adab yang beliau tegaskan di situ adalah yaitu masalah menggunakan tangan kanan ketika kita makan dan juga kita minum. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama berbeda pendapat. Apakah hukumnya wajib ataupun hanya anjuran saja? Sehingga kalau seandainya ada orang dia makan ataupun minum dengan tangan kiri, apakah dia mendapatkan dosa? Ini para ulama khilaf, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib. Jadi harus. Kecuali bagi mereka yang dapat uzur. Tangan kanannya sakit. Tangan kanannya stroke, tidak bisa bergerak. Tapi pada asalnya wajib. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul bi yaminik." Ini sebuah perintah. "Qul bi yaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Ini perintah. Dan perintah itu asalnya adalah menunjukkan wajib. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hukumnya tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Karena ada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya makan dan minum dengan tangan yang kiri ini adalah syaitan. Dan kita tidak boleh menyerupai syaitan. Menyerupai orang kafir yang menjadi kekhususan mereka tidak boleh. Menyerupai binatang tidak boleh. Menyerupai keburukan-keburukan binatang tidak boleh. Termasuk menyerupai setan. Kalau bahasa kita menyerupai hantu. Tidak boleh. Ya, karena setan itu adalah memiliki sifat-sifat yang buruk. Maka dijauhi. Kalaupun paling tidak dikatakan makruh, tidak pantas bagi seorang muslim untuk makan dan minum dengan tangan kiri. Ya, antum lihatlah, nyaman tidak antum melihatnya? Nah, secara fitrah, secara kebiasaan, secara adab, secara akhlak, secara sopan santun, makan dengan tangan kiri ataupun juga minum. Pantas tidak kira-kira? Kan tidak pantas. Maka seorang muslim meninggalkan sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Dia menjaga kesopanan. Ya, makan dengan tangan kanan atau minum. Ya, menggunakan tangan kanan. Nah, demikian. Allahu a'lam. Jelas? Bisa dipahami? Hah? Alhamdulillah. Ya, silakan. Iya, nah ini pertanyaan, dua-duanya sudah di luar tema ya, tidak apa-apa. Kapan seseorang itu dianggap sebagai seorang musafir? Pertama, tidak ada kesepakatan ulama tentang masalah kapan seseorang itu dianggap musafir dalam sebuah perjalanan. Yang ada adalah khilaf di sisi para ulama, kesepakatan tidak ada. Kenapa tidak ada kesepakatan dan terjadi khilaf? Karena memang tidak didapatkan dalil yang sharih, dalil yang jelas untuk menunjukkan batasannya tidak ada. Dari Al-Quran tidak ada, dari hadis Nabi SAW juga tidak ada. Karena itu tidak ada kesepakatan. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya seseorang itu dikatakan safar kalau dia sudah keluar dari batasan negerinya. Jadi sudah keluar dari perbatasan. Walaupun mungkin dia kebetulan tinggal dekat perbatasan. Lewat sedikit dia, safar. Kenapa? Udah lewat batas. Ya, contohnya antara Singkawang dengan Sambas. Perbatasannya di Semlagi. Ya enggak? Nah, dia tinggal dekat situ. Lewat dia batasan situ, nah safarlah dia. Yang penting sudah lewat batas.
walaupun hanya beberapa meter. Satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan berdasarkan uruf dan kebiasaan. Kebiasaannya, kalau itu urufnya dikatakan safar oleh masyarakat sekitar, pada umumnya demikian, maka safarlah dia. Jadi kalau masyarakat menganggap dari Jawa umpamanya ke Pemangkat, ataupun dari Jawa ke Singkawang, itu dianggap perjalanan jauh, safar, maka dianggap safar. Sesuai dengan uruf dan kebiasaan. Sebaliknya, kalau masyarakat menganggap dari Jawa ke Mempawah umpamanya bukan safar dan itu masih dekat, maka juga tidak dianggap sebagai safar. Jadi dikembalikan kepada uruf. Karena al-urfu muhakkamah. Uruf itu menjadi sebuah hukum. Begitu yang ditegaskan oleh para ulama-ulama fuqaha dalam kaidah-kaidah fikih. Uruf itu menjadi sebuah hukum. Ya, jadi menurut kebiasaan dan urufnya kaum muslimin ataupun masyarakat di situ. Pendapat yang ketiga mengatakan ketika seseorang sudah melakukan perjalanan lebih dari 80 kilo. Dan ini banyak pendapat yang dianut oleh para ulama bermazhab Syafi'i. Kalau dia sudah berada jarak tempuh 80 kilo atau kurang lebih dari itu, maka dia sudah dikatakan orang yang safar. Ada lagi yang mengatakan kalau perjalanannya 3 hari 3 malam. Jadi tidak diukur waktu, apa tidak diukur jarak. Tapi diukur lamanya dia melakukan perjalanan. 3 hari 3 malam. Jadi kalau dari Pontianak ke Jakarta, itu kan naik pesawat. Ya, itu berapa menit? Nah, 1 jam? 2 jam lah. Berarti bukan safar. Kenapa? Belum sampai 3 hari 3 malam. Ya, walaupun jauh. Termasuk mungkin ke Mekah. Ya enggak? Dari Indonesia ke Madinah itu berapa jam? 9 jam. Paling lama 10 jam. Enggak sampai 1 hari. Berarti bukan safar. Kenapa? Belum sampai 3 hari 3 malam. Nah, ini khilaf di sisi para ulama. Allahu a'lam, yang saya ketahui karena dia tidak memiliki batas tertentu, tidak ada dalil secara sharih untuk menunjukkan batasannya, ada jalan tengah yang disebutkan oleh para ulama. Ada jalan tengah. Dan saya lebih cenderung kepada pendapat ini, pribadi saya. Apa itu? Tidak ada batasan untuk menentukan safarnya seseorang. Tidak ada dalil. Jadi ketentuannya berapa jarak, berapa ini tidak ada. Maka ambillah pendapat itu, kemudian kita boleh untuk mengambil ukuran 80 kilo tersebut dalam rangka untuk menghilangkan kebingungan. Artinya jangan sampai nanti di tengah jalan kita bingung. Ya, pergi kita ke sebuah tempat, safar enggak tahu ya, safar enggak tahu ya. Safar kali, doanlah kali. Berkelahi di berdua kan. Safar tuh ya. Dan kali, dan nyaman hati gitu. Yang satu mengatakan safar lah kita tuh, tidak jauh kita tuh. Mana tidak dekat di. Bertengkar dia berdua, bingung dia. Untuk menghilangkan kebingungan, ya sudah, ukur saja. Ukur itu maksudnya lihat, sudah sampai 80 kilo ataupun belum. Kalau apa sudah sampai, sudah anggap saja itu safar. Kalau masih belum, nah jangan dianggap safar. Ya, jadi itu dalam rangka untuk menghilangkan kebingungan. Karena jangan sampai nanti kita tenggelam dalam kebingungan. Sholat enggak, ngapa enggak, masih bingung. Cari fatwa di mana-mana. Nah itu enggak betul. Sudah, kita ambil jalan tengah itu. Dan itu yang disebutkan oleh banyak ulama tentang masalah ini. Ya, nah, demikian. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya antum bekerja ke luar daerah, nah, lihat, sudah sampai 80 kilo ataupun belum. Ya, kalau sudah sampai, ya silakan. Anggap saja itu safar. Kalau masih belum, anggap saja itu masih belum dikatakan safar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Allahu a'lam bisawab. Masih ada terakhir mungkin? Nah. Terakhir lebih dua. Nah. Oh ya. Gimana?
ya. Ya, dalam mazhab Syafi'i dikatakan seseorang itu dianggap safar kalau dia batasannya 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam, artinya dia boleh menjama, dia boleh mengqasar sholatnya kalau dia dalam ruang lingkup batasan waktu itu 3 hari 3 malam. Lebih dari itu tidak lagi dianggap safar dalam mazhab Syafi'i. Tidak lagi dianggap safar. Jadi gimana? Kalau dia sholat, tidak boleh lagi mengqasar, tidak boleh lagi menjama. Dia sholat sebagaimana biasa, sebagaimana dia mukim biasa. Ya, dan itu salah satu pendapat beliau dan ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Tapi ulama-ulama yang lain tidak menganggap ada batasan 3 hari 3 malam. Karena ada riwayat juga yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar ke Mekah, beliau mengqasar salatnya selama berbulan-bulan. Ya, dan bahkan diriwayatkan beliau pernah safar selama 4 bulan. Dan selama itu beliau mengqasarnya, berarti kan lama waktunya. Sehingga masalah ini pun juga diperselisihkan oleh para ulama. Masalah jarak diperselisihkan. Masalah berapa lama kita boleh untuk menjamak dan mengqasar juga diperselisihkan. Sepanjang yang saya ketahui, dan saya lebih cenderung kepada pendapat ini, ya, bahwasanya tidak ada jarak atau hari, bilangan hari untuk kita dikatakan safar. Selama kita berada di tempat, di negeri orang, dan itu adalah kategorinya safar, maka selama itu kita boleh untuk dianggap sebagai safar. Sehingga dia boleh menjamak dan mengqasar sholatnya selama itu. Walaupun dia 1 tahun. Dan sebagian dari ulama-ulama dari kalangan tabi'in itu menguatkan pendapat ini. Ya. Kalau seandainya dia 2 bulan, 3 bulan di Pontianak umpamanya, nah, dia boleh untuk menjamak dan mengqasar selama itu. Yang jelas itu masuk kategori khilafiyah di kalangan para ulama. Ya. Nah, demikian. Satu lagi. Perbedaan fasik, munafik, zalim. Ya. Para ikhwan, para jamaah, zalim itu lebih umum daripada fasik, lebih umum daripada munafik. Lebih umum. Karena zalim itu sebuah ungkapan untuk menunjukkan orang ini fasik atau orang itu zalim. Apa orang itu munafik. Dari zalim itu lebih umum daripada fasik dan juga munafik. Karena setiap maksiat, apapun bentuk maksiat itu adalah kezaliman. Apapun bentuknya. Ya, apapun bentuk dari maksiat itu adalah sebuah kezaliman. Baik dia melakukan kefasikan, baik dia melakukan kemunafikan. Nah, kemudian apa yang dimaksudkan dengan fasik? Fasik itu adalah seorang muslim ataupun seorang mukmin yang melakukan kesalahan dan dosa. Dan dosanya tersebut masuk dalam kategori dosa-dosa, bisa dikatakan dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Maka dia fasik, seorang muslim yang jatuh dalam perbuatan kemaksiatan. Dia dikatakan fasikun. Kalau dianggap dan dikatakan munafik, ya, kalau dikatakan munafik, nah dia berbeda dengan fasik. Dia berbeda dengan fasik. Karena munafik itu, kalau dilihat dari segi bahasa, adalah kata ulama, lahul wajahin. Orang itu memiliki 2 wajah. 2 wajah itu yang dimaksudkan, dia menyembunyikan kekufuran, tapi menampakkan kesolehan dan keimanan. Di hadapan orang, dia seperti orang beriman, baik, soleh, alim. Tapi di belakang orang-orang beriman, dia jadi musuh. Itu dikatakan musuh dalam selimut. Ya, itu namanya munafik. Musuh dalam selimut. Pandai menyembunyikan sesuatu kekufuran, tapi menampakkan kebaikan. Dan begitulah karakter orang-orang munafik di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Mereka di hadapan para sahabat seperti, oh kita orang Islam, kita sama-sama beriman, kita satu badan, kita beriman kepada Nabi, kami beriman kepada Rasul, dan seterusnya. Tapi di belakang Rasulullah dan para sahabat menikam. Ya, mereka menjadi musuh, membenci, berpihak kepada orang-orang kafirun. Makanya karakter orang munafik lebih sulit untuk diterka dibandingkan dengan karakter orang-orang kafir, karakter orang-orang ahli maksiat. Kalau ahli maksiat, jelas kemaksiatannya. Kalau dia fasik, jelas kefasikannya. Kalau dia beriman, jelas keimanan. Ataupun kalau dia kafir, jelas kekafirannya. Tapi kalau munafik, nah sulit. Karena dia hidup bersama kita. Ya, maka keduanya itu dianggap zalim. Orang yang melakukan kefasikan dikatakan zalim. Dan orang yang melakukan kemunafikan juga dikatakan zalim. Fasik itu ada dua macam, ada yang kecil dan ada yang besar. Artinya ada dosa yang kecil, ada dosa yang besar. Selain daripada kesyirikan tentunya. Kalau munafik juga sama. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Kalau munafik i'tiqadi mengeluarkan orang itu dari Islam. Kalau munafik amali tidak mengeluarkan orang itu dari Islam. Dan kedua perbuatan ini masuk dalam sifat kezaliman. Ya. Doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sesungguhnya kami telah berbuat zalim dengan diri kami sendiri. Kezaliman yang dimaksudkan di situ adalah maksiat. Ya, kefasikan, kemaksiatan, pelanggaran. Naam. Itu perbedaannya secara umum. Allahu a'lam. Gimana? Sikit lagi. Iya. Amin. Ya. Baik, para ikhwan, para jamaah, pertanyaannya yang disampaikan sebagaimana beredarnya syubhat-syubhat di media-media sosial, apakah kita-kita yang belajar ini boleh untuk membantah fitnah-fitnah tersebut dengan tadi itu, video segala macam dan seterusnya. Dan yang semisal dengan itu. Para ikhwan, para jamaah, prinsip ahli sunnah wal jamaah yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Usul Sunnah, apa itu? Wa tarkul khusumat, meninggalkan adu argumen. Ahli sunnah wal jamaah tidak hobi dengan berdebat. Ya, tidak hobi berdebat, tidak suka untuk adu argumen, tidak suka untuk mempertengkarkan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan karakter ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia suka untuk berdebat, menantang-nantang orang dalam berdebat. Yang beliau ingin tegaskan adalah, kita sebagai seorang muslim menyibukkan diri dengan menuntut ilmu. Ya, bukan dengan mendengarkan syubhat lalu kita bantah. Syubhat itu sampai hari kiamat pasti akan terus ada. Sebagaimana ada terus tokoh-tokohnya, pasti akan ada terus, tidak pernah habis. Kalau kita hitung-hitung, udah banyak sekali tokoh-tokohnya berganti-ganti. Nanti muncul satu, tenggelam ini, muncul yang lain. Lama-lama tenggelam dia, muncul yang lain. Terus seperti itu. Jadi musuh sunnah itu akan pasti tetap ada. Sebagaimana sunnah itu tetap akan tegak sampai hari kiamat, maka musuhnya juga ada. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Dan begitulah kami telah jadikan pada setiap nabi dalam dakwah mereka, itu ada musuhnya. Ada yang tidak senang. Ya. Karena itu para ulama kita mengatakan, kalau ada dakwah
lurus saja jalannya, nyaman, tidak ada halangan. Itu diwanti-wanti apa yang didakwahkan tuh. Jangan-jangan hanya melawak. Ya. Jangan-jangan hanya menyesuaikan dengan keinginan orang, keinginan masyarakat. Ya. Karena itu jalan kebenaran, jalan al-haq itu bebannya berat, konsekuensinya bukan sedikit. Karena itu yang menempuh jalan itu tidak sembarangan orang. Yang memang dia sudah siap dengan konsekuensinya. Apakah setiap penceramah, apakah setiap da'i, apakah setiap mubaligh mau menempuh jalan ini? Tidak semua. Karena mereka takut. Ya, yang mereka dakwahkan, ya sesuatu yang tidak berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang penting kayak sepertinya ceramah yang sudah disepakati oleh kaum muslimin, tidak menyinggung hal-hal yang sifatnya sensitif, dan jangan coba-coba menyinggung masalah syirik, bid'ah, segala macam, apalagi amalan orang. Nah, itu yang dia tempuh. Kenapa? Risikonya tidak ada. Tidak punya risiko. Kalau tidak punya risiko, itu bukan dakwah. Karena dakwah para nabi dan rasul semuanya punya risiko. Risikonya apa? Musuh dan dimusuhi. Dan begitulah nanti pengikut-pengikutnya. Jadi tugas kita adalah belajar. Allah subhanahu wa ta'ala itu tegaskan dalam Al-Quran. Dakwah kepada Allah. Ya, di atas basirah. Kemudian ajarkan kepada manusia agar kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jalannya beliau. Jalannya sunnah. Baru Allah sebutkan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Di akhirnya baru kalau perlu dan berhajat dan diperlukan, maka debatlah mereka, berjidallah mereka kalau memang itu hajat dan sangat-sangat perlu. Tapi kalau berdebat pun dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik, dengan ilmu, dengan niat yang tulus, dan dengan cara untuk betul-betul mencari kebenaran dan menegakkan kebenaran. Jadi tugas kita sebenarnya bukan untuk membantah itu. Itu ada porsinya nanti. Ada porsinya, ada orangnya, ada bagiannya. Ya, kalau seandainya ketika kita membantah dengan video ataupun dengan artikel dan itu memang disetujui oleh yang bersangkutan yang menulis yang ada di video tersebut, kemudian kita berkonsultasi kepadanya, nah silakan. Ya, karena tidak setiap video itu bisa kita ambil kemudian kita bantaikan kepada sebuah syubhat. Tidak setiap. Kenapa? Karena kita nanti akan perlu ilmu lagi, cocok atau enggak, pas ataupun enggak. Cocok ataupun tidak dengan syubhat ini, pas ataupun tidak. Karena kita khawatirkan nanti, bukan malah kita ingin membantah ataupun mematahkan syubhat tersebut, malah menjadi masalah lagi. Ya, jadi masalah di tengah-tengah dakwah itu sendiri. Jadi para ikhwan, para jamaah rahmati Allah, walaupun umpamanya kita merasa sempit dada mendengarkan fitnahan, mendengarkan tuduhan, mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah syubhat ditujukan semua kepada kita, ya, dan kita sangat-sangat faham semua firqah tujunya kepada kita nih. Antum sebutkan firqah apa? Ya. Kenapa? Karena yang paling banyak membantah ya antum. Makanya antum kena terus. Dari Syiah kena ke antum, dari orang munafik kena ke antum, dari ahlul kalam kena ke antum, dari Asy'ariyah kena ke antum. Semuanya arahnya ke antum. Kenapa? Karena antum aktif bantah mereka. Ya. Al-Imam Ibnu Taimiyah itu paling banyak musuhnya. Paling banyak musuhnya. Saya punya kitab karangan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kitab itu beliau tulis khusus untuk membantah orang-orang Kristen. Orang di luar Islam yang sudah jelas-jelas kekafirannya beliau bantah. Apalagi yang dalam-dalam Islam nih, yang aku Islam nih. Habis semua firqah dibantahnya. Makanya paling banyak musuhnya Al-Imam Ibnu Taimiyah. Sampai sekarang musuh beliau bertebaran. Fitnahnya yang sering diangkat, dicela, dihina segala macam siapa? Al-Imam Ibnu Taimiyah. Karena risikonya begitu. Siapa yang dia membantah satu pemahaman yang menyimpang, maka dia juga akan dibantah ataupun dia juga akan dimusuhi.
semakin banyak yang dia bantah dari firqah-firqah, maka firqah-firqah itu bersatu untuk membantah dia. Ya, karena itu fokuskan diri kita untuk banyak belajar, mengkaji, membahas, mempelajari. Ya, kecuali bagi mereka yang nanti ada memang kemampuan dia untuk menulis, untuk menerangkan, nah silakan, itu bagi mereka yang punya ilmu. Jadi kewajiban kita belajar bukan membantah. Ya, menuntut ilmu. Itu kewajiban kita. Dan jangan disibukkan dengan syubhat. Suka ya dengar syubhat. Yo rekamannya ya. Yo tulisannya ya. Yo bukannya nya. Semuanya dikeluarkan. Kadang-kadang ikhwan para jamaah, ada kadang-kadang video yang kita dapatkan tujuan dia untuk membantah syubhat. Tujuan dia membantah syubhat. Tapi yang dia lakukan, video syubhat itu pun dia nampakkan juga. Itu artinya dia menyebarkan syubhat juga waktu itu. Syubhat itu harus difatahkan, ditenggelamkan, tidak boleh dinampakkan. Fitnah itu harus ditenggelamkan, jangan diangkat juga videonya. Ya, dan itu kesalahan. Cara yang salah dalam membantah sebuah pendapat lewat media sosial. Jadi syubhatnya diangkat. Kenapa? Karena bisa saja yang awalnya orang tidak tahu, karena dengarkan video itu gara-gara kita yang share, dia dengar, betul juga tuh ya, tang dibantah deh. Betul juga tuh, ngapain tang dibantah? Bagus tuh dalilnya. Nah, kita telah menyebarkan syubhat itu. Ya, cara kita tidak betul. Dan itu yang banyak terjadi kadang-kadang. Ya. Para ikhwan, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian saya kira. Ya, apa yang dapat kita bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Tentu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang tersalah, yang terkurang tentu dari kedhaifan yang menyampaikan. Allahu a'lam. Saya menyampaikan jazakumullah khairan katsira atas perhatian antum. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kurang lengkap dan masih belum jelas penjelasannya, dan itu semua berasal dari kekurangan yang menyampaikan. Tidak ada kata-kata yang paling baik untuk kita ucapkan, menghapuskan kesalahan dalam berbicara dari awal sampai akhir, kecuali istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi kita semua. Allahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.